Rekan artis dan sahabat Ana Hermansyah banyak yang menghadiri acara lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Musisi kenamaan seperti Ari Lasso, Maya Estianti, Ahmad Dhani, dan Judika adalah beberapa tamu undangan yang hadir. Kehadiran Maya dan Mulan Jamila dalam acara lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tentu mencuri perhatian. Keduanya tampil dengan gaya busana yang terlihat berbeda. Maya Estianti tampil menggunakan dress berwarna krim dengan sentuhan motif floral yang memikat. Dress floral yang dipakai ibu tiga anak itu memiliki gaya lengan panjang dengan ruffle di bagian pinggang. Ibu Al, El, dan Dul ini kelihatan manis dengan make up flawless. Rambutnya ditata dengan gaya curly warna nuansa blonde yang membuatnya kian fresh dan memikat. Beda dengan Maya Estianti, Mulan Jamila memilih outfit model tutu dan bernuansa pink. Atasan tersebut dipadukan olehnya dengan hijab segi empat warna senada. Mulan Jamila juga memilih make up flawless untuk penampilannya di kala itu. Itu tadi adu gaya Maya Estianti versus Mulan Jamila saat hadiri lamaran Atta dan Aurel. Kira-kira gaya siapa yang paling memikat nih menurut kalian?